Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbana ya sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ahli-ahli jawatan kuasa surau Al-Hidayah, tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak kuasa sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih lagi memberi kita peluang untuk bersama, untuk kita sambung pengajian kita daripada kitab Tauhid di hujung-hujung bab Tauhid ini, okay. Dan kita ceritakan tentang tajuk dia ialah tentang hakikat kehidupan. Tuan-tuan yang berkata Allah SWT, kita faham dan kita tahu bahawa pada hakikatnya kehidupan kita ini adalah bersifat sementara, okay, mana tidak akan kekal lama. Dan setiap orang ada tempoh masa kehidupan dia yang tersendiri, tak sama, okay? Tak sama, umur manusia ini tak sama. Dan umur manusia ini tidak tertakluk kepada berapa banyak harta dia, berapa tinggi kedudukan dia, pangkat darjah dia, okay, dia terletak di tangan Allah SWT semata-mata. Orang miskin meninggal dunia, mati. Orang kaya pun juga mati. Orang kecil mati, orang besar pun mati, okay. Jadi penghujung hidup kita ni adalah kematian. Walaupun begitu, masih ramai manusia yang walaupun dia tahu hidup ni sementara, dia tahu hidup ini adalah tidak lain tak ada, bukanlah jambatan untuk sampai ke akhirat, tetapi ramai masih lagi tertipu dengan dunia, okay? Ditambah pula dengan usaha yang dilakukan oleh syaitan yang sentiasa cuba untuk menyesatkan kita, yeah? Maka ramailah manusia-manusia yang tersesat. Tuan-tuan, Allah SWT, syaitan ini memang telah berjanji di hadapan Allah SWT untuk sesatkan kita. Ikrar dia di hadapan Allah SWT apabila syaitan, iblis lah bapa segala syaitan itu, yang dicampakkan Allah Ta'ala atau dihalau daripada syurga kerana enggan tunduk kepada Nabi Adam AS, tak nak sujud bila diperintahkan untuk sujud, maka Allah Ta'ala perintahkan keluar, halau dia daripada syurga. Bila keluar daripada syurga, dihalau daripada syurga, maka dia berjanji. Ini punya syaitan, punya samseng, ini depan Allah ni, dia depan Allah, dia hadapan Allah, berani dia punya, punya syaitan, punya hebat iblis ni. Dia kata apa dia? La'u'yannahum ajma'in, antara ayat disebut, bila diperintahkan keluar daripada pada syurga, maka dia berjanji dan berikrar, wahai Allah, aku akan sesatkan seluruh umat manusia ni, anak Adam ni, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang tak mampu aku sesatkan mereka ialah orang yang diberikan keikhlasan kepada mereka. Ini di antara rahsia yang didedahkan oleh iblis. Boleh beritahu jenis manusia yang macam mana, jenis orang yang macam mana yang tidak boleh dikacau, tak boleh digoda, tak boleh disesatkan oleh
oleh iblis ni antaranya ialah orang yang diberikan keikhlasan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang ikhlas ni payah syaitan nak kacau? Sebab ikatan dia, setiap perbuatan dia sentiasa bergantung dengan Allah. Nak buat apa-apa ingat Allah. Nak menderma kaitkan dengan Allah. Nak pergi solat dia ingat Allah. Buat semua benda daripada sekecil-kecil benda sehinggalah sebesar-besar benda, semuanya kerana Allah. Jadi syaitan payah nak masuk. Payah nak masuk. Tetapi kalau kita tidak buat kerana Allah, maka syaitan akan masuk mudahlah. Okey? Nah, jadi sebab itulah dalam kalau kita tengok kejayaan iblis syaitan ni sangat besar, tuan-tuan. Dan terbukti sampai hari ini sejak zaman Nabi Adam, ada satu pokok yang disebutkan apa nama ni, pokok orang panggil pokok khuldi lah, yang dilarang. Yang lain makanlah, tak ada apa benda makan, cuma satu pokok ni. Yang tak boleh makan. Tiba-tiba makan juga, Nabi Adam dan juga Hawa makan Akhirnya menjadi sebab lah, menjadi sebab. Siapa tu yang menggoda tu? Dia dah dalam syurga ni, punya taktik yang digunakan oleh iblis yang sangat licik Dia kata sebenarnya Allah Ta'ala tak nak bagi kamu makan, sebab kamu, kalau kamu makan, kamu akan kekal dalam syurga. Jadi kalau kamu nak kekal dalam syurga, kamu makan. Punya liciknya iblis ni, punya penipuan dia Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Adam dan juga Hawa keluar daripada syurga. Iblis punya licik, tuan-tuan. Dan hari ini kita tengok dengan usaha yang luar biasa dilakukan oleh iblis, syaitan ini dia bergabung dengan nafsu, berjaya syaitan iblis ni menyesatkan manusia. Itu hasil dia lah, hasil kerja dia. Luar biasa. Okey. Kalau kita tengok selalu fakta yang saya sebutkan, tuan-tuan Mana penduduk apa namanya, penduduk manusia hari ini ada 8 bilion. Yang Islam 2 bilion, 6 bilion berjaya disesatkan oleh syaitan. Tuan-tuan, dahsyat kejayaan syaitan ni. Boleh ditiru lah sebenarnya. Boleh ditiru. Kaedah macam mana syaitan itu menyesatkan manusia. Boleh tak belajar dengan syaitan, tuan-tuan? Dengan iblis, boleh kan? Boleh tak kita belajar dengan musuh-musuh Islam? Boleh, tuan-tuan. Yang baik, kalau yang baik lah, yang tak baik janganlah. Yang menyesatkan manusia itu janganlah. Tapi yang kita jelas, syaitan iblis ini dia memang konsisten, tidak pernah ada cuti. Cuma cuti masa bila, tuan-tuan? Dia cuti masa bulan puasa. Dicutikan sebab macam mana? Dicutikan dengan cara Allah Ta'ala mengikat mereka, menggari mereka, dan mereka tidak boleh bekerja untuk menyesatkan umat manusia. Dia terpaksa cuti lah masa tu. Kalau tidak, dia tidak pernah bercuti. Syaitan iblis tidak pernah bercuti untuk menyesatkan umat manusia, tuan-tuan. Jadi cabaran kita berhadapan dengan syaitan iblis ni sangat sangat dahsyat. Okey, sangat dahsyat. Sebab itulah ramai yang tertipu. Ramai yang tertipu. Baik. Seorang penyair, ini berkaitan dengan dunialah, dengan dunia, menyebutkan bahawa apa yang berlalu telah luput. Yang dah lalu tu dah berlalulah. Tak boleh nak buat apa-apa dah. Okey, apa saja yang berlaku telah pun berlaku. Kalau kita buat baik, yang lepas terlepas, tapi dia masih tercatat lah. Okey, sama juga yang buruk pun dia lepas. Okey, dia telah pun berlalu, dah lupus. Okey, apa yang dicita-citakan tidak akan dapat dilihat. Jadi kita cita-cita nak jadi kaya. Dah kaya belum? Belum. Jadi tak dapat dilihat benda tu. Okey. Yang kamu ada hanyalah masa kamu berada padanya. Maksudnya yang kita ada sekarang ni, masa sekarang ni. Masihlah kalau kita nak beramal, masihlah kita nak tambah amal ibadah kita, nak bertaubat, nak menginsafkan diri, masa ni lah. Inilah masa yang kita ada sebenarnya, bukan masa yang lepas, bukan masa yang akan datang, tapi sekarang. Sekarang, sebab kita tidak tahu bilakah Allah SWT akan menamatkan riwayat hidup kita. Sebab tu bukan masa depan. Kalau orang kata, tak apalah, kita enjoy dulu masa dunia ni, masa kita muda ni, enjoy lah nak buat apa benda, nanti dah tua-tua nanti kita bertaubat, insafkan diri. Sebab Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Jangan, tuan-tuan. Tak boleh, sebab kita tidak ada pengetahuan walaupun sedikit
apa yang akan berlaku. Bila nak mati? Orang mati sekarang ni tengah ramai orang mati sekarang. Di saat-saat ini pun ramai orang mati. Macam-macam berlaku dekat luar sana. Okay? Seminit akan datang, satu second akan datang. Setiap boleh katakan tuan-tuan, setiap saat ada orang meninggal dunia. Kalau dibandingkan seluruh dunia lah, setiap saat ada manusia yang diambil nyawanya oleh Allah SWT. Kita ni tengah queue tuan-tuan. Yeah? Kita ni tengah queue. Nama dah ada dah. Nama dah ada. Dah naik dah nama. Okay? Masa pun dah ada. Dah tentukan pukul berapa, hari berapa, dekat mana. Dah ditentukan oleh Allah SWT sejak kita lahir lagi. Sebelum kita lahir dah tahu dah, Allah SWT dah mengetahui dah bila kita akan mati. Cuma kita tak tahu bilakah kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi inilah masa yang ada pada kita hari ini, kita gunakan sebaik mungkin untuk diisi dengan amal-amal soleh. Kerana amal soleh ini sajalah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz. Ya. Soalan silakan. Jadi, macam mana nak kaitkan ni yang tak selesai lah dalam satu orang itu malaikat no melawat itu dikumpulkan tidak selesai. Okey. Kaitkan dengan ustaz punya suraya ni. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Jadi kalau kalau apa yang disebutkan tadi, maknanya malaikat maut tu dia sebenarnya wallahu a'lam, kita sebenarnya tahu. Kita sebenarnya tidak tahu bila akan mati kan. Cuma disebutkan itu bagi saya dia adalah merupakan satu peringatan daripada Nabi SAW supaya kita tidak terlalai dan tercuai daripada mengingati kematian. Dan sebab itulah disebutkan juga hadis bahawa orang yang bijak tu antaranya al-kayyisu mandada nafsahu wa dhakara al-maut. Apa SAW, orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa mengingati hari kematian dia. Ya, dia mengingat mati. Ingat mati ni satu yang bijak sebenarnya. Tetapi janganlah sampai kita ingat mati sampai tak buat kerja. Takut macam tu juga. Macam orang dulu-dulu pernah kita dengar tahun 2023 akan kiamat contohnya. Ada orang hebah-hebahkan benda tu, wah-wahkan benda tu. Sehingga kan ada orang tak nak kerja dah. Buat apa kerja nak kiamat dah. Ini salah faham. Ini salah faham tentang kefahaman tentang akhirat. Salah kita buat satu benda sehingga tujuan untuk akhirat sampai kita tinggal dunia, salah. Sebab Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, kalau sekiranya kamu melihat kiamat itu berlaku, contohnya, dan kamu sedang menanam satu pokok, maka teruskan kamu menanamnya. Untuk apa tu? Untuk makan lagi, tak sempat dah, kiamat dah. Tapi Nabi kata tanam, sebab apa? Setiap kebaikan itu akan dihisab, dihitung di hari akhirat. Jadi hadis yang disebutkan tadi itu bagi saya dia adalah satu peringatan kepada kita bahawa kita jangan luar, jangan cuai, jangan lalai bahawa kematian kita boleh datang bila-bila masa. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Kita ada doa yang untuk panjang umur. Ya. Padahal umur kita ni dah tetap dah. Okey. Kenapa ada doa tu? Untuk panjang umur Allah matawil ahmarana. Ya. Panjangkan umur tu. Kenapa? Ya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Okey. Dalam satu hadis Nabi kata, la yuraddu al-qada illa bid-du'a. Okey. Satu menda qada ni ketetapan Allah, ketentuan Allah Taala ini tidak boleh berubah kecuali dengan kematian. Okey. Maksudnya doa kita boleh, tapi dia gini. Doa panjang umur boleh dan Allah Taala berhak menukar. Walaupun contohnya dah tertulis sekian-sekian, tapi Allah Taala boleh tukar. Itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab doa. Sebab tu Nabi kata, satu qada ketetapan Allah Taala itu boleh tidak akan bertukar kecuali dengan doa. Sepatutnya kita kena accident contoh, tapi kita doa semua, ya Allah tu jauhkanlah aku daripada kena accident. Allah Taala boleh. Sebab yang tertulis siapa yang tulis? Allah Taala yang tulis kan. Dan Allah Taala juga boleh mengubah. Dan Nabi kata dalam hadis yang jelas, hadis yang sahih, bahawa tidak akan boleh bertukar sesuatu ketetapan Allah Ta'ala itu kecuali dengan doa. Artinya boleh berubah. Kalau tidak, buat apa kita doa? Ya? Yeah? Buat apa doa lagi dan semua tetap? Kenapa kita minta panjang rezeki, panjang umur? Kenapa minta murah rezeki? Kenapa minta Allah Ta'ala bagi hidayah? Kenapa Allah masabitna ala din? Kenapa tetapkan jiwa hati aku dalam laki imanan? Kalau dah semua tertulis,
Okey. Maknanya memang tertulis tu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Itu kita dah bincang sebelum ni. Maknanya tertulis tu maksudnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang akan berlaku. Dan di, bukan Allah Ta'ala memaksa kita buat. Tak, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Asas-asas kata ni, sefulan-sefulan akan buat benda ni. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tapi semuanya adalah pilihan kita. Kita yang memilih nak buat benda amal soleh ataupun nak buat amal yang tidak soleh. Itu pilihan kita. Nah, cuma jangan minta, ya Allah, janganlah engkau matikan aku selama-lamanya. Itu tak boleh. Ha, itu tak boleh. Dia ada qada ni, ada qada dia sebutkan qada yang boleh berubah, ada qada yang tak boleh. Tak boleh berubah. Ha, tak boleh lah. Ya Allah, jangan mati selama-lamanya. Tak boleh lah. Sebab itu melanggar fitrahnya. Fitrah manusia mesti akan mati. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia akan mati. Tapi janganlah minta sampai tak mati, tak nak mati. Tak boleh ya. Tapi minta banyak umur boleh? Minta banyak umur boleh. Ha, itu dia. Allah lah. Macam kan? Baik tuan-tuan. Jadi, apa yang bernilai ya adalah amal soleh kita. Itu saja yang bernilai di sisi Allah SWT. Jadi kita faham bahawa dunia ini sementara, semuanya akan tinggal. Harta banyak mana pun kita tinggal. Segala-galanya kita tinggal kecuali amal-amal soleh yang kita lakukan di atas dunia ini lah, itu sajalah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Taala. Berapa tahun kita di lubang terpulang? Ada orang yang panjang umurnya, alhamdulillah, ada sampai 100 tahun, alhamdulillah. Amal soleh. Ada orang umur 100 tahun tapi semuanya tak soleh-soleh belaka. Ha, ada macam tu. So manusia ni berbagai-bagai. Okey? Jadi orang yang bijak adalah orang yang menggunakan kehidupan dia untuk beramal. Bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Ha, sebab dia kena balance. Kehidupan kita ni adalah yang terbaik adalah pertengahan. Pertengahan tak tu masih tidak ekstrim. Khairul umuri awsatuha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Pertengahan bukan bermaksud main-main atau buat lebih-lebih kurang. Okay, tetapi dia seimbang antara dunia dan akhirat. Salah kalau kita bekerja betul-betul lumus untuk dunia tanpa menghirau halal haram, ya, salah untuk dunia. Tapi salah tak bekerja, cari harta tak salah, asalkan dia balance. Buat kerja dunia tapi dalam masa yang sama tak lupa akhirat. Solat dikerjakan, tidak terlibat dengan benda-benda haram. Okey, cari kekayaan boleh, tunaikan zakat boleh dapat harta, tidak ada masalah. Begitu juga tidak boleh ekstrim terlalu amal-amal akhirat, walaupun amal akhirat itu bagus. Dia kena balance. Yang buat tahajud malam-malam, setiap malam sampai tak tidur malam. Besok tak pergi kerja. Ataupun pergi besok kerja tidur. Betul? Tak betul. Dia sedukur syarat. Dia kena balance. Okay? Nak bangun malam bagus. Nabi ajar dia 2/3 malam. Itu yang terbaik. Pukul 4, pukul 5. Pukul 5 sekarang pukul 6 boleh salat tahajud lagi. Pukul 6:14 eh? Ha, subuh. Mana sempat lagi solat tahajud pukul 6 kan? Contoh je kan. Boleh pukul 5:30 bangun tahajud cukup. Besok boleh pergi bekerja macam biasa. Okay, itu Islam mengajar kita supaya kita tidak ekstrim dalam apa saja perkara yang kita lakukan walaupun benda itu baik. Eh? Okay, itu dia punya konsep dia. Selepas itu, semua hakikat kehidupan kamu dan generasi kamu akan tersingkap, bahkan kamu akan mendapati secara jelas dalam seluruh kehidupan manusia. Jadi, kita tengoklah ke mana penghujung setiap manusia itu, seperti mana kita jelaskan, dia berbeza-beza. Dan ada orang dalam perut, ada manusia belum lahir, terus tak beri peluang untuk hidup langsung. Ada yang mana yang mengandung, contohnya janin mengandung, tak sempat ditiupkan roh, dah gugur. Ada yang baru masuk roh, bergerak-gerak, meninggal dunia. Allah Ta'ala tarik nyawanya. Ada yang lahir, meninggal. Yeah? Ada yang mustahil. Sampailah umur kita sampai ratusan tahun pun ada. Okay? Itulah apa yang kita lihat hari ini. Benda itu berlaku di hadapan mata kita. Okay? Tak ada manusia yang kekal selama-lamanya. Tidak ada yang kekal. Mak ayah kita mungkin ada yang meninggal. Atuk kita, atuk-atuk yang atas-atas lagi lah, dah lama dah meninggal. Itu proses yang kita lihat berlaku di hadapan kita yang sepatutnya dijadikan pengajaran kepada kita. Ha, kita ni tunggu masa macam saya sebut tadi lah. Kita tengah queue je. Tak tahu nak panggil nama, ting naik nama. Wassalam. Assalamualaikum. Okay. Selamat tinggal. Kita tak tahu. Kita menunggu masa je sebenarnya. Eh? Ha, bila lah.
giliran kita akan sampai. Jadi kita tak boleh orang kata cuai dan lalai dalam kita bersiap siaga dalam menghadapi kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Namun begitu, sekiranya kehidupan dunia akan binasa dan tidak kekal, mengapa pandangan hati kita seolah-olah merasakan ia kekal abadi? Ini satu persoalan yang kena kita jawab sama-sama. Kita tahu tak hidup sementara, tahu? Kita tahu bahawa kita akan mati, tahu? Kita tahu tak nanti kita akan masuk syurga atau neraka, tahu? Tapi kenapa secara hakikatnya kita hari ini, amalan harian kita hari ini kebanyakannya ya lebih cenderung kepada dunia? Walaupun kita tahu akhirat, akhirat kekal abadi. Akhirat itu kalau masuk syurga nikmatnya subhanallah sangat luar biasa. Tapi masih lagi amal kita tak sama dengan keyakinan kita. Kenapa? Ini satu soalan yang sangat saya orang kata menusuk jiwa lah. Baik, jawapannya. Bagi orang yang mendapat petunjuk daripada pencipta kehidupan ini, jawapannya adalah mudah dan senang. Okay. Allah Ta'ala telah menghiasi akhirat dan menjadikan manusia tertarik pada keimanan dan petunjuk ke arah kebenaran. Okey, itu satu. Okey, yang membezakan manusia ini ialah tahap keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanya kita lah, tanya diri kita sendirilah. Kalau kita ni iman kuat, kecenderungan kita automatically dia akan pergi ke arah akhirat jauh lebih banyak daripada dunia. Jadi kalau amal kita kurang tu tanda maknanya kita ada masalah iman. Sebab asasnya walaupun orang kata lah, sikit-sikit iman. Memang itulah pun. Kan? Memang itu asas dia. Asas kita ni duduk-duduk ni. Kita duduk dalam surau ni kisah apa ni? Kisah ada iman lah ni. Jadi adakah orang yang tak datang surau tidak beriman? Beriman lah. Tapi tahap-tahap tertentu lah. Okey, tahap kita ni alhamdulillah tinggi sikit lah. Harapnya kekal lah. Sebab dia memang bergantung. Tidak orang yang tak pergi surau, dia tak boleh kata dia lebih kuat imannya daripada orang pergi surau. Secara umum begitu. Sebab iman ni banyak dia punya level dia, dan banyak scope dia punya faktor-faktor yang menguatkan dia. Ada orang sangat kuat imannya dari satu sudut, tapi sudut lain dia tak kuat. Sebab ada orang yang sangat baik, contohnya sangat pemurah, tak kelekut langsung duit. Masya Allah, macam air mengalir, bagi, siapa nak bagi. Tapi tak solat. Boleh berlaku. Sebab sedekah tu iman dia sangat kuat. Ada juga orang yang solat. Oh, tengah bersemangat dia. Tengah bersemangat, ada isyarat. Okey, kita slow down sikit. Bukan tutup, okey, yang bahagian ni. Jadi iman itu dia tidak sama, dia maknanya iman dia tak komplit. Ada orang yang sangat baik dari satu sudut, tapi dia tidak baik dari sudut-sudut yang lain. Jadi kita harapkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, Allah Ta'ala tambah lagi lah. Kita mungkin baik dari satu sudut, kita nak kalau boleh baik iman kita tu melengkapi dalam semua sudut, insyaAllah. Ya tuan-tuan, itulah sedikit daripada fasa yang pertama daripada kitab Tauhid kita ni, dan kita masuk kepada fasa yang kedua. Sementara kita dah dekat Isyak dah ni, dah dekat lah, ada 2 minit lagi. Baik tuan-tuan, bab nikah. Orang dah kahwin pun semangat juga nak cerita bab nikah tuan-tuan. Tak apa, insyaAllah. Bagus, semangat tu bagus tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dapat semangat. Okey, hari ni kita nak cerita tentang rukun-rukun nikah. Rukun-rukun nikah ini dah lalu dah semua ni. Kecuali kalau nak nikah sekali lagi tu dia lebih mahir lah, sebab ilmu bertambah tuan-tuan. Baik, rukun nikah yang pertama adalah as-sirah. Apa sirah tuan-tuan? Ijab dan qabul. Itu dia punya rukun nikah yang pertama. Ijab ni apa dia? Dan rukun nikah, rukun apa nama ni? Sirah ni dia ada bukan sahaja dalam pernikahan. Dalam bab jual beli pun ada sirah juga. Ada ijab, ada qabul. Ijab tu maknanya kita offer, kita menawarkan sesuatu. Kalau dalam umum lah, kalau dalam bab nikah artinya ma sadara awwalan an ahad al-aqidaini dalan ala raghbati fi insha'il aqdi wa ijadih. Maknanya biasanya ijab ni dia bermula. Contohnya ayah kata aku nikahkan dikau dengan anak aku
Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin RM25.50 tunai. Panjang, orang Melayu ni panjang tuan-tuan akad dia. Tapi yang sebenarnya kalau ikut dalam dalam hukum syarak, dalam hukum fiqah yang disebutkan dalam kitab-kitab berbahasa Arab, mudah je tuan-tuan dia punya akad ijabnya. Apa dia? Zawajtuka, aku nikahkan kau. Cukup. Ataupun angkahtuka ibnati, aku nikahkan engkau anak dengan anak aku. Pun dah cukup sebenarnya. Tapi dia kena tahulah siapa, dia kena tetaplah siapa-siapa. Dia dah tahu dah hotel dan anak dia sekian-sekian, dah setuju semua dia tahu. Cukup sebenarnya. Tapi kita rasa tak yakin lah kan? Ha, jadi tidak ada masalah, apa yang kita buat ni cantik lah. Saya takut nanti ternikah anak lain pula kan, terconfuse pula kan. Ha. Jadi boleh sebenarnya, dia mudah eh? Ha, baik. Jadi itu ada merupakan dipanggil ijab. Ijab ni adalah bapalah ataupun walilah yang memulakan perkataan itu atau menawarkan anak untuk dikahwini oleh si Fulan bin si Fulan. Itu namanya ijab. Okey. Baik. Kemudian yang keduanya adalah disebutkan sebagai al-qabul. Qabul ni acceptance. Maksudnya offer, dia ada acceptance, ada penerimaan. Penerimaan maksudnya bila dah ayah dia kata, aku nikahkan dikau dengan anakku si Fulana binti Fulan dengan mas kahwin sekian-sekian, maka yang menjawab itulah. Orang muda-muda ni kena hafal eh? Anak-anak yang belum kahwin ni hafal eh? Tak apa, nanti aku pergi kursus special eh? Untuk anak-anak. Okay. Baik, yang menerima dia akan kata apa? Okay, aku terima nikahnya okay, dengan mas kahwin sekian-sekian. Ataupun aku terima, cukup dah sebenarnya. Kalau ayah dia kata, aku nikahkan kau dengan anak kau sekian-sekian, dengan mas kau sekian-sekian, okey, okey, saya terima. Cukup dah sebenarnya. Tapi sah tak? Sah. Tapi, apa nama ni, saksi kata sah. Saksi tak tak hati, tak puas hati, tak sah dia. So, kena ulang, kena ikut sebiji-sebiji tu. Payah tuan-tuan, kalau mula-mula kahwin lah. Kalau dah kedua ketiga tu, dah tak payah sangat dah. Pengalaman penting tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kahwin semula, payah ni. Sebab dah lama tinggal kan? Okay, tak apa, hafal boleh hafal lah eh? Tengok kat YouTube tu, hafal lah eh? Sampai lancar betul. Okay, baik. Kemudian kopunya ialah ma sadara thaniyan. Okay, apa yang lahir kedua bagi menjawab yang pertama tadi. Ya ayah, wali tu kata aku nikahkan dikau, aku terima. Okay, baik. Wa yasihu taqaddumu lafz az-zawj ala lafz al-wali. Ini satu perkara menarik tuan-tuan. Dia kata kat sini boleh dan sah kalau sekiranya yang melafazkan pertama itu adalah yang berkahwin tu, yang nak kahwin tu. Pengantin pula excited sangat nak kahwin, duduk je saya terima nikah ni terus. Boleh tuan-tuan? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Ha, tapi nampak sangatlah gelojohnya kan. Jangan buatlah maksudnya kan. Tapi boleh. Jadi hukum-hukum fiqahnya boleh. Duduk je. Okey, pakcik. Atau payah lah dia pengayah. Okey, saya terima nikah dia. Apa dah siap-siap. Skrip dia dah keluar awal lah. Bukan macam biasa kan. Dia soalan bocor dah ada. Nama semua dah ada. Mas kahwin dah tahu. So dia hafal jawapan dia. Dah 2 minggu dah hafal. Dia sampai duduk dia takut lupa. Okey, saya terima nikah hanya dengan mas kahwin sekian-sekian. Tunai. Oh, tunai. Lepas tu barulah ayah dia, okey aku nikahkan dikau dengan anakku. Boleh tuan-tuan? Boleh. Sebab dia tidak mengubah. Dia tidak mengubah apa-apa. Yang penting kat situ, ada tak persetujuan di antara kedua-dua pihak untuk berkahwin? Biar ada persetujuan. Yang mana dulu, yang mana kemudian, tak ada masalah. Tapi nampak pelik lah. Tak pernah lagi tak tuan-tuan? Eh? Tak pernah. Ada pernah? Jumpa? Tak ada kan? Boleh nak try eh? Boleh try eh? InsyaAllah. Baik. Apa hikmah dia? Apa hikmah adanya sirah ini? Hikmahnya ialah bila seorang itu nak berkahwin, ya, dia perlu ada keredaan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Okey, dia ada ar-ridha bainal muta'aqqidaini, artinya ada keredaan di antara dua pihak yang berakad. Antara wali dengan suami yang lelaki yang nak kahwin, dia kena ada redha. So kalau tidak ada akad, tidak ada ijab dan qabul, maka macam mana kita nak tahu dia nak betul ke kahwin? Sebab itulah dalam hukum fiqah tuan-tuan, contoh
kata saya lah nak kahwin dengan anak saya, saya kata okey, saya aku nikahkan kamu dengan anak aku sekian-sekian nama dengan mas kahwin RM1,000 contohnya. Tapi yang lelaki tu kata alamak murahnya RM1,000 je. Kan? Dia pun okey, saya terima nikahnya okey dengan mas kahwin RM10,000. Sah tak tuan? Tak sah. Tak sah. Kalau kita logik, kenapa tak sah pula? Dia offer lebih banyak, lagi baguslah. Tak sah tak tuan? Sebab apa tak sah? Sebab itu boleh menjadi satu bentuk keraguan. Mungkin dia nak main-main, mungkin dia tak nak dah kahwin, maka dia buat main-main. Kalau dia nak betul, dia beritahulah. Berbincang dulu. Contoh je dengan wali, okey, pakcik saya rasa RM1,000 ni murah sangat, saya bagi RM10,000. Pakcik sebut dalam akad RM10,000. Boleh? Ha, boleh. Okey, tak apa. Kalau macam tu, pakcik pun okey. Saya nikahkan anak saya, cipulan dengan mas kahwin RM10,000. Tapi ni tiba-tiba dia sendiri tukar. Nak kahwin, excited sangat mungkin, dia kata murah sangat. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab dalam bab nikah ni, dia kena tidak ada langsung keraguan. Mesti jelas betul-betul. Ha, kalau kata RM1,000, jawab RM1,000. Kalau nak, boleh bincang sebelum tu. Kalau dah tambah lah, sebagai contoh. Dan dalam hukum syarak juga, mengikut fuqaha, boleh menggunakan berbagai-bagai kaedah untuk menerima, untuk ijab lah, untuk qabul ni, boleh. Kalau dalam bahasa Arabnya, aku terima, aku haruskan, aku bersetuju, aku redha, aku nak, boleh belaka. Jadi tidak semestinya aku terima nikahnya. Aku setuju dengan jumlah itu, ataupun aku setuju dengan akad itu, boleh. Kalau ikut dalam hukum syarak. Baik, jadi kalau ikutkan dalam ittifaq ulama, okay, dalam ikut mazhab Syafi'i, tidak boleh menggunakan lafaz selain daripada nikah ataupun zawaj ataupun kalimah-kalimah yang biasa digunakan oleh maknanya orang tempatan lah. Kalau kita orang Melayu, biasa kita aku kahwinkan nikah, boleh tak? Boleh. Sebab bahasa tu tak ada, kahwin tu tak, orang biasa memang kalau nak bagaimana majlis kahwin, orang tak fikirlah kahwin pokok orang pakai apa dah, orang mahu kahwin orang lah tu. Maknanya kalau kita kata, kalau bapak tu kata aku kahwinkan kamu dengan anak aku, boleh, tidak ada masalah. Atau kalau tak sebut aku nikahkan nikah pun tak apa, okey, boleh, tidak ada masalah, walaupun menggunakan kalimah selain dari kalimah Arab, okey. Tetapi mesti menggunakan kalimah yang jelas. Maksudnya jelas itu dia tidak boleh guna kalimah-kalimah yang ada kemungkinan dia bermaksud benda lain. Walaupun begitu, dari sudut pandangan-pandangan ulama-ulama lain, tidak ada masalah walaupun tidak menggunakan kalimah azawaj nikah ataupun kahwin, boleh guna. Okey, ada ulama menyebutkan bahawa kalau sekiranya disebutkan okey, aku berikan pemilikan anak aku ni kepada kamu dengan mas kahwin sekali, boleh. Ada sudut pandangan ulama-ulama selain daripada Syafi'i, ataupun aku hibahkan anak aku pun boleh mengikut mazhab lain selain daripada Syafi'i. Maksudnya aku hibahkan anak aku kepada kamu dengan, tapi disebut mas kahwin, dia sebutkan mas kahwin tapi dia sebut hibah, dia tidak nikah pun boleh. Dia sudut selain daripada mazhab Syafi'i. Okey, jadi itu dia, iaitu syarat yang pertama. Okey, dan syarat pada sirah tadi kita dah sebut, mestilah tawafuq bainal ijab wal qabul, mesti ada persamaan, dia kena sama. Ha, kalau kata ijab, kalau kata RM10,000 lah jawapan dia. Baik, kemudian selain daripada itu ada beberapa syarat lain yang berkaitan dengan sirah ini. Tak pukul 3 lagi lah. Saya tu tengok jam tu, kenapa duduk kat situ je? Tak gerak-gerak. 20 jam sudah meninggal dunia. Baru okey. Baik. Kemudian kita teruskan Kemudian al-tisal wal muwalah bainal ijab wal qabul. Ini syarat di antara syarat dalam sirah. Syarat ijab qabul ni di antaranya ialah mesti ada al-muwalah, berturut-turut di antara ijab dan qabul. Maksudnya apa dia? Maksudnya contoh. Okey, saya kata okey, aku nikahkan dikau dengan anak aku dengan mas kahwin RM10,000 contohnya. Tunai. Rupa-rupanya sebelum ni bersetuju RM5,000 je contoh. Tetapi oleh kerana
mana dia masalah ekonomi sekarang ni, inflasinya apa semua. Saya fikir, eh itu dulu setuju kita setahun, kita setuju tahun lepas 5,000 tu sebelum ada masalah ekonomi sekarang ni. Sekarang ni telur pun tak ada, apa tak, ayam pun tak, contohnya lah. Harga semua naik eh, contohnya kan. Saya pun kata, eh takkan itu betul lah ni. Tapi saya tak beritahu pun, tak beritahu pun kepada pengantin dan juga keluarga dia. Tiba-tiba saya, okey, aku nikahkan dikau dengan mas kawin sebab RM10,000. Jadi pengantin tu pinga kan. Eh, kata baru setahun lepas kata RM5,000, sekarang eh macam mana RM10,000-nya? Dia pun diam, dia tak jawab. Dia tak jawab. Okey, dia tak jawab. Kemudian dia pun pergi bincang dengan ayah dia, keluarga dia semua sekali, macam mana ni? Kan, tahun lepas kata RM5,000, sekarang RM10,000. Ini macam mana kita nak buat, nak terus kan? Bincang. 2 jam bincang lah kan. Yalah, 100% naik kan. Daripada RM5,000 ke RM100,000. Eh, susah kan tak percaya kan? Contohnya. Akhirnya, tapi dia tak lagi kan, tak pergi tempat lain. Masih lagi dalam majlis, kat dalam rumah tu, bincang. Lepas 2 jam selesai, macam mana? Tak apalah, kita kompo sikit-sikit lah, setuju kan? Sebab kena bayar terus. Walaupun sebenarnya mahar itu tak perlu bayar terus tau. Boleh kan? Mahar tidak, bukan rukun. Mahar bukan rukun. Maksudnya kalau orang tu nikah tak bayar mahar pun sah nikah dia. Okey, mahar bukan rukun tapi wajib. Okey, beza wajib dengan rukun ni, rukun kalau tak buat tak sah nikah tu. Tapi yang wajib tak buat berdosa. Maksudnya kalau tak bayar apa nama ni mahar itu, maka suami berhutang dengan isteri dia dan berdosa lah. Kalau mati tak sempat bayar mahar, maka akhirat isteri boleh menuntutlah dengan suami dia di akhirat. Jangan main-main tuan-tuan. Tak boleh tambah sikit lah. Ya, tambah. Okey. Di Negeri Sembilan ni, nikah tu apa RM200 aja mas kahwin tu. Ya. Dia sebut mas RM200 tunai. Di Negeri Sembilan lah. Okey, kalau Pahang lagi murah. Ya, RM10,000. RM22.50. Hantaran. Di Pahang hantaran ni, perjanjian tu dia tidak sebut dalam nikah. Dia sebut dalam orang. Okey. Hantaran RM10,000, tetapi akad nikah ni dia memang dah tetap je. RM200 tunai. Dia tak sebut ni. Yeah. Tapi kalau di Kelantan mungkin dia sebut. Dia sebut RM10,000. Ya. Dan di negeri masing-masing. Okey. Dia sebenarnya ini dia antara isu yang sepatutnya kalau kita boleh ubah bagus sebenarnya. Sebab boleh ubah sebab apa? Sebab hak sebenar untuk wanita adalah mahar. Hantaran bukan hak milik wanita. Okey, hantaran bukan hak milik mutlak wanita. Artinya kalau mak ayah dia nak pakai duit tu boleh. Tetapi mahar hak mutlak orang perempuan. Tetapi kesianlah kalau dekat Pahang tu RM22.50, itu jelah hak layak dia. Yang lain tak boleh tutup apa-apa, tak boleh tutup. Kalau mak ayah dia kata nak bagi lebih, yang lebih. Contoh duit dia bagi RM10,000 untuk belanja, kenduri, kahwin dan semua sekali. Jadi bukan untuk perempuan tak. Jadi sebab itulah kalau kita nak bagi duit kepada perempuan, jadi kita boleh berbincang lah dengan apa nama ni, dengan Tok Wali tu ataupun dengan wali atau wali hakim, bincang supaya sebutkan maknanya mas kahwin tu bukan RM22.50 tetapi RM10,000. Dan barulah dia akan menjadi hak milik perempuan itu. Kalau dia tak sebut, layaklah perempuan itu dapat RM22.50. Happy lah RM22.50 pun tak apalah. Kan? Sebab lepas tu mungkin suami dia akan bagilah duit tu lepas tu kan. Jadi itulah sikit sebanyak perbincangan kita. Waktu Syah pun dah masuk tuan-tuan. Kita bincang bab nikah ni seronok tuan-tuan. Eh? Kita bincang bab nikah walaupun dah menikah kan. Okey, boleh kan? Okey, boleh. Okey, silakan. Dia boleh hutang ke? Boleh hutang, memang boleh hutang. Sebab dia tidak rukun. Sebab dia bukan rukun, boleh hutang. Tetapi dia kena bayar lah. Dia khususnya kena bayar bila berlakunya persetubuhan. Maka wajib bayar masa tu. Okey, tetapi kalau dia tak bayar, sah tak? Nikah boleh sah. Tak haram. Maksudnya hubungan mereka tidak haram. Sah sebagai suami isteri walaupun tak bayar. Tak bayar apa namanya mahar dia. Sebab dia bukan rukun. Okey, bukan rukun. Jadi kalau nak berhutang dulu pun tak ada masalah tuan-tuan. Ya? Okey. Baik tuan-tuan, itu sajalah untuk perkongsian untuk malam ni. Ya, mudah-mudahan ada kebaikannya. Baik daripada Allah SWT. Lama-lama kurang minta maaf banyak. Aku lukau lihat Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semua tak nampak. Betul tadi.